Pada 12 Oktober 2023, Kelab Robotik telah mengadakan program basic prototyping dan 3D printing bersama-sama dengan penasihat Kelab Sir Muhammad Taib bin Ismail. Jadi kita kena tahu material. Dalam program ini, peserta mempelajari cara mengoperasi aplikasi 3D printing dan cara penyelenggaraannya. Peserta diarahkan untuk mencuba aplikasi 3D printing untuk pengubah suai model 3D yang telah disediakan di internet melalui website Thingiverse. Peserta dapat merasakan pengalaman menghasilkan produk 3D dengan tangan mereka sendiri. Aktiviti yang dilakukan semasa program 3D printing oleh Kelab Robotik. Pada hari berkenaan, banyak pengajaran atau mengenai 3D printing yang telah saya dapat. Antaranya saya dapat belajar bagaimana untuk menggunakan 3D printing, bagaimana untuk set up dia punya filament dan bagaimana untuk ambil hasil graf yang kita nak letak menggunakan software. Setaib mengajar kami untuk cara yang betul menggunakan 3D printer untuk kami menghasilkan produk yang kami inginkan. Apakah kelebihan bila kita mengetahui cara untuk mensetkan 3D printer ini? Kelebihannya adalah kita akan dapat mendesain barang kita sendiri. Selain itu, saya sebagai student juga boleh menggunakan 3D printer yang ada di dalam kampus saya untuk menyiapkan final year project saya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Sir Muhammad Taib bin Miskon kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri aktiviti ini.